Di Tawau, Sabah, seorang peniaga menjual nasi campur berlaukan ayam, sayur dan tempe hanya pada harga RM4. Tawaran menu murah oleh pemilik gerai nasi Bambung itu bertujuan meringankan beban golongan berpendapatan rendah, khususnya dari B40. Gerai yang terletak di Medan Anjung Selera Sabindo Tawau Sabah ini sudah beroperasi lebih 20 tahun dan memang dikenali ramai berikutan harga makanannya yang murah. Biarpun berdepan kenaikan kos, peniaga mendakwa masih boleh memperoleh keuntungan walaupun sedikit. Harganya nasi telur RM1.50. Lama-lama begitu naik RM2. Naik RM2.50. Jadi orang datang tahu lagi, "Makcik, berapa sekarang nasi?" Sekarang naik nasinya RM2.50 dek, sebab sekarang apa-apa naik kan, semua mahal apa-apa. Jadi bilang, kalau bilangnya "Makcik, ayam kami kasih naik harga RM4, sebab sekarang kau tahulah harga sayur-sayuran mahal, apa-apa sejak semua mahal. Jadi itu kami kasih kena naik hargalah juga." Hidangan belaukan telur, sayur dan tempe hanya dijual pada harga RM3. Kira bersyukurlah masih ada makanan murah di sini kan. Kira berbaloi dengan kita pendapatan di tahun ini, gaji pun tidak seberapa juga. Belanja harian pun dalam begini, RM4 sejak dia punya makanan, kira berbaloi lah. Kerajaan perlu banyakkanlah kedai-kedai begini yang sebudget lah untuk makanan harian untuk pekerjaan.